Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hobi Bougainville, channel yang membahas seputar dunia bougainville mulai dari pucuk daun hingga pembahasan masalah akar-akarnya. Pada kesempatan kali ini saya bersilaturahim ke tempatnya Bang Momon, salah satu kolektor bougainville. Bang Momon ini nama panggilannya Bang Momon ini khusus di bidang perbonggolan. Dia menggeluti bonggol-bonggol bougainville, salah satunya yang ada pada layar ini, yang nampak dalam video ini, salah satu bonggolan Bang Momon. Oke, tadi saya sudah dapat izin dari Bang Momonya, meminta izin untuk mereview bonggol-bonggolannya. Maaf ya kalau videonya agak kurang jelas, karena ini diambilnya pas lagi siang banget, jam 12 lagi panas-panasnya di sini. Jadi mungkin kualitas gambarnya akan kurang bagus. Oke, langsung saja saya akan melihat beberapa koleksi bonggolnya Bang Momon. Untuk koleksi-koleksi Bang Momon ini semuanya dijual. Cuma kalau untuk harga bisa tanya langsung ke Bang Momon, nanti ya saya akan mencantumkan nomor teleponnya. Dijamin bonggolnya bagus-bagus dan harganya pun pasti terjangkau, karena Bang Momon ini salah satu kolektor bonggol yang terpercaya, tidak mahal di sini ya. Bahasa saya numpang dikit jual gitu aja. Oke, langsung saja kita review beberapa bonggolnya. Ini ID Singapura ya, yang berbiasa ya. Hasil sambung ya ini ya, sambung pucuk ini. Di Bang Momon ini mulai lokal dan jenis Singapura, bonggolnya ada semuanya di sini. Bang Momon, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, Bang Momon dia salah satu kolektor bonggol bougainville di wilayah Banyuwangi. Bang Momon ini menjual bonggolan ini harganya relatif murah, mulai dari 50.000 sudah ada bonggolan, sampai 500.000 juga ada. Yang seperti ini harga berapa Bang, yang sudah jadi seperti ini Bang? Ini sudah jadi 250 ini. Sangat terjangkau sekali kan? Harga petani. Harga petani 250.000 saja. Ini dulu bahannya ini 150 ini. Beri bahan sebesar ini 150, diproses selama 7 bulan hanya ngambil untung 100.000 saja. Kan murah sekali kan? Prosesnya lama ini. Prosesnya lama. Ini kalau mau tanya-tanya, beliau ini adalah salah satu master bonggolan untuk wilayah Banyuwangi. Kalau yang ini 100.000. Nah, ini murah sekali ini, 100.000 ini. Ukurannya jari saya lebih besar ini, 100.000 saja, murah. Dan ada juga yang lebih murah-murahan lagi di sana, 50.000an. Ini yang 50.000an. Ini 50.000an ini. Bonggolan ini ya. Ya, seukuran lengan anak kecil lah. Dan ada beberapa lagi ID impor lainnya yang di sini terjangkau ya. Salah satu kolektor bonggol bougainville yang sangat terjangkau. Tukang nerutus. Penyakitnya males dari masih.
Caca bang mas, penyakitnya mau. Kita tiket ya boleh. Si gilap-gilap gaya juga. Pernis pop litur. Apa? Apa? Tiket Nippon gitu. Oh, siki. Oh, ini salah satu koleksinya bang Momon ya. Ini nanti ada. Satu ketul gitu. Ketul. Saketul. Saketul. Ya. Pink. Kuning, oren, red, masuk mas. Oren, pink ada, kuning ada, tidak satu serbun. Tadi viral pak nih pak. Tadi sama tadi rekam viral. Jumbo, dari tahun satu ketemu lima rata cuma ini. Oke cek. Gua ya. Gua lagi ketemu lima. Tadi satu kelas. Cewel, cewel. Wow, lekas terhitupan. Cepet ya, ini orang tingis ya, saya kis tingis ya. Mambungi paling yang ini modot ya. Iki tebang. Iki pras. Duduk lokal, ini paling lokal ya? Lokal. Penggolnya gede cuma nih, yeah. Marek kering ya. Marek kering, tapi lekas sehat tuh. Ya, wih. Garek wani yang pernah mau ngutupu. Tapi sebuah ini lah. Hotel Vira, Pak? Iya. Kurang ngerti ya. Kurang ngerti. Asli ini gak nyet ngetel, asli ini gak ngerti. Oke. Iki Orion Singapura ya. Singapura Perah Pantai Orion di lokalan. Iki kokonet ori tapi batange ketokane rada loro ngisor sing sihir alhamdulillah. Kuning ori. Kembangnya ungu. Ungu mikro ya. Penggolan. Kalau minat nanti silakan inbox aja langsung, nanti saya taruh nomornya di deskripsi. Akar atau bang diperannya? Peci ini tebang ya? Iya. Oh ekor musang, ini ekor musang. Full baby. Ekor musang full ini ya. Terus orang tua ngembang malang gaya batang kan edan yang ini. Kembangin loh, gak jadi loh. Salah lagi terus. Ya karya lucu ini. No way, bukan asli. Ini juga ya dijual ini. Jenis parikata. Unggulan. Iki unik toh bang ya. Iki jero nek selawakan tembok kae. Singapura ngene ya. Kira di mas salah satu koleksi bonggol ini salah satu favorit saya kalau yang ini bonggol karakter favorit ini ke zaman megalitikum zaman zaman purba ini bonggolnya ya cinatur dan lek japanibus saya menghuni pulau dengan solo japatimus ya iya singapura ting soft emping tas sangat bagus sekali. Wih, baru buka ini. Baru buka sungkup. Sini cincin. Nice. Kan buh gondrong lumune. Singapura ungu.
tapi sing daun ijo. Ini yang terakhir ya, bonggolan. Video terakhir bonggolan, yang lain ada, cuma sudah sold out semuanya. Ini mobilnya